Semoga berhasil yang keduanya. Ayo terjun sedikit lagi, terjun lagi. Buktikan ya, prajurit bisa beraman itu tidak sia-sia ya. Yuk sudah, terjun sedikit lagi. Yuk. Terjun ya, ini sudah mau kita balik. Coba kalau boleh kita bawa 2 ekor, alhamdulillah ya. Baik saudaraku yang ada di Perak ya, coba tengok ini videonya, bisa aman lagi ya. Ayo, apakah sudah kena ya? Ayo, apakah sudah kena? Belum ya, sudah belum. Kita boleh tengok ini sela-sela daunnya kelapa sawit. Kita boleh dengar suara aja kalau dia kecau ngek-ngek, berarti sudah kena ya. Nah, ini di dalam pepohonan sawit. Joki usak taman lagi. So, alhamdulillah tadi 1 ekor sudah ini. Ayo sedikit lagi terjun. Aduh, dia ngeperang. Aduh, hampir. Ngeper. Semoga dia balik. Ayo. Dia seperti pandai ini pulut ya. Aduh, ngeper lagi ya, ngeper lagi. Ayo, dia nggak pedahan. Coba kalau boleh terjun lagi sekali. Aduh, ada burung lain yang datang ya. Semoga dia tidak terpengaruh ya. Ayo, buktikan apakah sudah kena pulut atau belum ya. Ya, kita dengar loh, kalau dia ngek-ngek sudah berarti kena pulut ya. Kita tidak boleh meliput dekatnya. Ini sangat terang sekali di bawah pohon sawit ya. Semoga berhasil ya. Kalau ini sudah berhasil, joki bisa kelaman balik sudah. Ya. Nah, ayo. Oh, belum. Kayaknya belum kena pulut. Ayo terjun lah. Aduh, dek, boleh tengok kita ya, kacau nih dia, tengok apakah dia ini terbang ya. Semoga dia berhasil ya, berhasil kena pulut. Dia goyang-goyang ya, apakah ini dia tengok sama Jopi Sakdaman ya, yang lagi memantaunya ya. Ayo coba, loncat sekali ya, masih 20 cm ya. Ayo terjun. Coba, ayo, kalau berani tantang itu prajuritnya usah kedamannya. Ayo, wah, kicau luar biasa ya nih. Prajurit bisa kedamannya ya. Tadi dia hampir kena pulut ya, dia pandai itu pulut super ya, langsung ngantreng tempat yang lain. Ayo cepatlah, ini bisa joki bisa kelamaan bergegas mau balik sudah nih. Nah, kita sebentar kedatangan tamu-tamu yang pergi yasinan di rumah almarhum ya, kena pusat taman sebagai tuan rumah ya, untuk melayani yang ada datang hasinan. Ayo terjun. Ayo dikit lagi, apakah sudah kena pulut apa belum ya, ini goyang-goyang ya. Nah, ada lagi satu.
ada lagi satu selamat ya, semoga ini bisa berhasil, dua-dua ada ditangkap selamat, ayo buktikan semoga berhasil ya. Ada lagi datang satu ya. Nah, yang kita menggunakan HP biasa aja ya, anda bisa ya, bukan menggunakan yang alat canggih, cuma menggunakan kekuatan HP saja ya. Semoga ini berhasil ya. Ada sudah dua ekor ya, ayo buktikan ya. Ayo cepat, yuk bisa teman sudah mau balikin ya. Nah, mempersiapkan diri kena besak daman sebagai tuan rumah, ayo terjun ayo. Ayo cepatlah ya, cepat ayo prajurit besak daman, rayu dia dia. Dua ekor kita nih, dua ekor, semoga ini berhasil ya, semoga berhasil. Nah sudah kena satu, kita tunggu satu lagi, semoga ini berani dia langsung serang dia punya kawannya. Sudah kena satu ya, alhamdulillah sudah kena satu, masih ada satu ya, kita tunggu dulu ya. Ada satu lagi kita tunggu dulu, siapa tahu yang terakhir ini tanda ya. Ya semoga berhasil, sudah kena puluh satu, masih ada satu, kita ya kita tunggulah. Kalau memang ini rezeki mata ya dia lepas, tapi kalau memang rezekinya joki besak daman ya kita boleh sandra ini dua-duanya ya. Satunya sudah kena pulut, ayo sudah kena itu, cepat serang teman, ayo cepat keburu lepas pula nanti ini satunya nih. Ayo aduh cepatlah, yuk ibu sekraman mau mandi ya, kena sore ini orang pada datang yasinan di rumah almarhum adik saya Agus Suryadi. Aduh burung yang lain lagi datang ya, burung yang lain datang lagi, aduh ayo ya. Ini penakut yang satunya, tidak berani menyerang dia punya kawan yang kena pulut. Ya, kena joki bisa kawan, tidak boleh tengok itu apakah tanda apapun ya. Kita pasrah aja ya, pasrah. Semoga itu memang rezekinya joki usak daman hari ini ya. Ya. Oke, cepatlah ya. Ayo, buktikan. Satu sudah kena ya, masih ada satu, ayo serang, ayo cepat agar bisa membawa tiga ekor balik ke rumah ya, cepatlah ayo rayu dia. Ayo rayu dia, ayo cepat, ayo cepatlah ya, cepatlah ayo. Yang pertama dapat ya tolok, alhamdulillah ya, kelas lah ya, jantan lah ya. Ayo cepat, ayo terjun, ayo kubur lepas satu nanti ini. Aduh cepat ya, ini dia tengok sudah, dia tengok, semoga ini berhasil, dia tengok sudah apa dia kah, tengok sama busak daman yang meliput sama dia, atau dia tengok kawan yang kena pulut. Ayo terjun, ayo terjun, ayo keluarkan pemukasmu. Ayo, jangan tengok saya nanti kamu terbang. Ini busak daman sudah, aduh penat sudah buat anunya, penat. Ayo, aduh terbang berarti rezekinya busak daman cuma satu ekor. Tak apalah, yang penting sudah berhasil ya di lokasi.
kelapa sawitnya, luar biasa ya kelapa sawitnya. Nah, sejauh mata memandang lahan kelapa sawitnya, alhamdulillah berhasil lagi yang kedua kali, 2 ekor. Semoga ini juga berkelas ya. Nah, ini berkelas tolok ya, alhamdulillah kita bisa bawa 2 ekor tolok ya, alhamdulillah. Ya, kita turunkan. Wah, ini merah ekor yang tahanin tolok ya. Aduh, jangan kalau lepas sedikit lagi. Aduh, si lepas, jatuh di tanah. Nah, berhasil ya, alhamdulillah ya. Wah, buangan ya, enggak apa-apa lah ya. Buangan, enggak apa lah, yang penting berhasil ya. Oke lah ya. Nah, buangan ini tidak sia-sia bibit kanawannya, walaupun bukan besak daman yang selalu dapat. Oke, makasih. Ini prajurit besak daman yang kalau oke, makasih.